Ya Pak Nurul, Anda dengan 4 pimpinan KPK terpilih lainnya dipilih di tengah derasnya adanya pro dan juga kontra. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, kita hidup di negara demokrasi, kritik, saran itu biasa. Jadi pro kontra itu biasa. Yang penting adalah semua kritik dan saran itu harus dikoreksi dalam koridor hukum. Kita ketahui ada sekitar beberapa kasus atau sekitar 18 kasus yang mangkrak di KPK saat ini yang masih belum diselesaikan. Bagaimana langkah Anda nanti ketika kemudian sudah resmi menjabat sebagai pimpinan KPK yang baru? Kami akan memeriksa kembali berkas-berkas tersebut, akan mengidentifikasi kira-kira mandatnya itu karena apa? Apakah karena kekurangan alat bukti? Sementara kalau memang kemudian ternyata kasus tersebut atau alat buktinya sudah tidak ada, ya maka kami akan inventarisir sebagai berkas yang kemudian tidak bisa kita tidak lanjuti. Mengenai pembahasan revisi Undang-Undang KPK hari ini, Presiden menyatakan ada beberapa poin yang dianggap keberatan oleh Presiden. Anda sebagai pimpinan KPK baru nanti, bagaimana tanggapannya? Kami ataupun KPK nantinya adalah penegak hukum. Sesungguhnya yang mengatur, yang menentukan hukum itu adalah pembentuk undang-undang, yaitu dalam hal ini Presiden. Apapun keputusan yang disetujui berdasarkan pembahasan revisi undang-undang KPK tersebut, KPK sebenarnya tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi untuk menolak ataupun menyetujui. Kami pasrah kepada bersama yang telah diambil antara KPK, Presiden bersama DPR.